السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ووالاه أما بعد. Jabatan Ketua Polres Wilayah Jawa Tengah Perjalanan Ekon Terus kami sebut beserta seluruh jajarannya yang kami Allah muliakan. Jabatan Ketua PCNU Temanggung yang kami Allah muliakan. Ketua PC Temanggung PC CRA Temanggung yang kami Allah muliakan. Setelah Ketua-Ketua Cabang se-Jawa Tengah serta seluruh jajarannya yang sangat saya muliakan, juga seluruh praktisi CRA Sukma Bidara yang hadir di ruangan ini. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa untuk memenuhi acara PW Jawa Tengah yaitu halal bihalal yang di dalamnya termasuk ada sharing metode di Jariah Rupiah Aswaja. Baik, untuk mengambil barokah dari kegiatan ini, karena mungkin ini sesi akhir, tentu nanti ada musyawarah dan sebagainya. Mengambil barokah manfaat dari apa yang kita dapatkan zahiran wabatinan pada kesempatan ini, mari kita tawasul dulu sebagai ciri khas Nahdlatul Ulama. Dari tawasul Fatihah yang kita baca, karena kita seorang praktisi CRA, maka Fatihahnya punya muatan. Fatihah bimakna du'a, minta keberkahan, kemanfaatan dari apapun yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Tahadratin Nabiul Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syai'u lillahi lahumul Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ta'budu wa ya nasta'in. Kiai Haji Masyari wa Sidi Syekh Bahulil Bangdalan wa Sidi Syekh Bahdi Sri Samsuri wa Sidi Syekh Bahwakab Hasbullah wa tasallahu asrarahum wa minta Nabi Asrari iman wa alihim wa alumihim fi dini wa dunia wal akhirah syaihulillahi lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Biddin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Ihdina Shirotol Mustaqim Shirotol Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Terakhir, kita masing-masing mengingat nama dan wajah semua guru-guru kita, terutama yang berhubungan dengan ilmu agama. Nama dan wajah mereka, walaupun dulu sekali pernah mengajarkan alif bat ta sa kepada kita, pada kesempatan ini untuk menyelaraskan hati dengan mereka, beliau-beliau semua, menyelaraskan hati kita dengan Al-Quran, karena kita akan mempelajari tasfirul Quran, sesuatu yang agung, mulia dan suci ini. Semoga Allah selaraskan di hati kita sehingga bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati jami'i masayikhina wa masayikhihim wa masayikhi masayikhihim, khususan li sayikhina sahibil ijazah Jami'ah Rupiah Aswaja Gus Allamah Aluddin Syekh Fiqih wa jami'i masayikhihi wa masayikhihim
wa masayfi masayfi fikir. Nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihim wa bi'anna Allah al-Karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alayna min barakatihim wa surarihim wa nwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah wa hadiyatan ya arwahi abayina wa umahadina wa faradahu lana wa lahum shay'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله على نعم الله. Para sedulur-sedulur JRA yang Allah muliakan, mohon maaf atas nama pribadi dari Pemalang ketika membawa buku ini begitu terbatas, karena memang TV tidak menyatakan sebanyak ini berdasarkan absensi di grup itu ya kurang lebih antara 200-300, jadi TV pesannya 200-300, jadi yang kebagian atas nama saya pribadi karena saya membawa, mohon maaf kalau tidak kebagian. Sebagaimana PC yang lain, dipersilahkan ketua PC-nya untuk mengkoordinir, nanti akan dikirim via paket dari Pemalang langsung untuk semua praktisi. Hal ini juga dianjurkan oleh panjenenganipun guru kita semua bersama untuk mendistribusikan buku ini ke seluruh cabang-cabang ya, yang menghendaki, diutamakan menghendaki karena ini metode baru. Kemudian pada kesempatan kali ini, kalau ada kerusakan dikembalikan, uangnya pun dikembalikan, nanti bisa disampaikan. Kalau kerusakannya parah ya, kepotong, gunting dan sebagainya, mohon dimaklumi. Dan ini memang saya buat supaya semurah mungkin, jatuh di tingkat praktisi semurah mungkin. Untuk cabang, nanti silahkan panjenengan jual dengan harga lebih untuk pemasukan kas cabang masing-masing. Ya, boleh dijual ke praktisi 25.000, yang 5.000 masuk uang cabang itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah memfotokopi, memperbanyak. Karena dari pembelian ini ada donasi, donasi yang secara otomatis menjadi sarana mendukung dakwah jihad. Baik di Pemalang untuk hari ini seluruh apa untuk keuntungannya didonasikan ke acara BW untuk hari ini, dan selanjutnya nanti pada distribusi selanjutnya untuk Pemalang, dan selanjutnya lagi mungkin bisa didonasikan ke pondok pesantren yang sedang dibangun oleh Gus Ahmad di Jawa Timur. Jadi keuntungan ini tidak semata-mata menjadi keuntungan saya pribadi, saya sedekahkan ini untuk dakwah jamiah Rukyah saja, baik di tingkat cabang Pemalang atau di tingkat BW atau di tingkat untuk pembangunan pesantren Gus Ahmad. Insya Allah moga-moga semoga ini menjadi sedekah jariah yang Allah terima untuk saya, dan saya hadiahkan untuk kedua orang tua saya dan seluruh guru-guru saya. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung ke materi. Buku Tashkhirul Quran ini saya menulisnya lebih dari 3 bulan. Saya tidak ngarang, tapi hanya menyusun. Saya ulangi, saya bukan mengarang, tapi saya hanya menyusun berdasarkan keterangan, analisa baik dari guru ya, dari kiai-kiai yang saya soani, dari apa yang saya baca dan sebagainya, rangkumlah untuk menjadi sarana pendukung dan metode yang sangat membantu bagi pengobatan ala jamiah Rukyah Aswaja. Jadi sekali lagi, kalau pengarang itu sudah alim alamah ya. Jadi saya hanya menyusun saja, menyederhanakan. Seperti buku sebelumnya, buku kecil, barangkali tadi yang sudah beli, Panduan Imam Rukmas ya. Itu saya hanya menyusunnya dan menyederhanakan supaya langsung bisa dipakai. Karena saya tahu wajah jenengan dan saya itu wajah yang sukar kalau lihat buku tebal kemudian membaca, apalagi menghafal. Jadi
berdaha model mengenali wajah seperti ini akhirnya saya sederhanakan, termasuk tashkhirul Quran ini, ya, termasuk tashkhirul Quran. Di depan metode lanjutan ruqyah aswaja warisan ulama Nahdlatul Ulama. Jadi ini ciri khasnya suwuker-suwuker sepuh Nahdlatul Ulama. Ini saya rangkum dan saya bukukan, kemudian sedikit di saya apa namanya dibuat supaya suwuker tingkat awal pun bisa melakukannya. Karena modalnya Al-Qur'an itu cuma satu, keyakinan, keikhlasan. Seperti yang tadi disampaikan di acara sebelumnya bahwa memang hanya keyakinan, walaupun orang fasik, tapi keyakinan yang sampai berdasarkan kesucian hati. Maka yang saya bacakan di sini, ya, di awal ini yang saya bacakan adalah hal yang terakhir pada tashkhirul ghaib, bahwa terakhir apa namanya dari seorang suwuker, ya, terakhir perjalanan seorang suwuker, seorang perukiah jamiah ruqyah aswaja adalah dia sanggup menghilangkan tendensi. Pada halaman 59 sampai baca, target dari tashkhirul Quran adalah ini, 59. Halaman 59 itu kalimat yang paling bawah, saya bacakan. Dan inilah kualitas tertinggi seorang roki yang telah mendedikasikan dirinya untuk berdakwah di jalan Allah dengan ikhlas. Karena melakukannya tanpa tendensi dikenal, diberi imbalan, dan sebagainya yang bersifat duniawiyah. Cukuplah baginya Allah ridho atas apa yang telah dilakukannya. Sungguh jalan ini adalah jalan yang lebih menyelamatkan dan lebih mendekatkan kita kepada takwa. Ini terakhir, perjalanan terakhir yang harus dicapai oleh seorang rohi sampai mampu menghilangkan semua tendensi. Nah, ini ada di level keempat dari buku Tashkhirul Quran. Buku Tashkhirul Quran merangkum beberapa metode. Ya. Untuk diketahui bahwa tubuh manusia kita ini, mohon maaf saya berdiri ya. Nah, saya berdiri. Bukankah kita biasa? Setidaknya kalau tidak biasa ya seringlah ya. Sering bahwa ilmu agama kita yang kita tahu, secara akal kita tahu bahwa ini salah, tapi salah itu akhirnya dilanggar hanya oleh sebuah penyakit yang ada di perasaan. Bahwa ini fakta, akal kita tunduk lemah ketika berhadapan dengan perasaan, maka sehatkan perasaan supaya tidak kemudian menjajah akal. Di atas perasaan, perasaan ini tunduk dan kalah, dia pun lemah ketika berhadapan dengan lawai atau alam bawah sadar. Alam bawah sadar inilah ya yang kemudian metodenya untuk pengobatan menyasar alam bawah sadar kita namakan ahdul lawai. Jadi kalau orang diobati dari metode ahdul lawai, maka penyakit yang ada di sistem tubuhnya yang tersimpan di alam bawah sadar itu akan diobati. Nah, ini kemudian juga akan menjadi obat ke level perasaan gituannya. Perasaannya akan membaik. Kemudian juga akan turun kembali ke akalnya. Itu juga sehat. Terakhir kembali ke badannya. Badannya itu sehat. Satu kali meruqyah dengan metode ahlul lawai, panjenengan sudah mengobati level-level di bawahnya. Maka ini penting untuk diketahui. Ya. Alam bawah sadar di atasnya lagi dia akan tunduk kalah dengan namanya hati. Maka di buku ini saya menukil dari makalah sufi, dari buku-buku sufi, keterangan-keterangan sufi, karena tentang hati kita harus bertanya dan mengambil ilmu dari orang-orang yang pandai membersihkan hati. Tidak ada lain adalah mereka para sufi.
Bahari Torikoh, para munsyid. Maka saya mengambil dari sana untuk penyakit-penyakit hati. Ya. Pada penyakit hati ini, saya punya cerita menarik. Ini menariknya karena walaupun tajribahnya sudah beberapa, karena ini hal terbaru. Kira-kira 4 atau 5 hari yang lalu, ada 2 orang yang datang ke saya sebagai teman dan menceritakan bahwa dia akan bercerai dengan istrinya. Dua-duanya sudah setuju untuk bercerai, cuma belum jatuh talak, hanya minta pertimbangan. Kemudian, okay, kalau mau bercerai, jenengan berdua tanpa anak yang dibawa datanglah ke rumah saya. Datanglah ke rumah saya. Akhirnya 2-3 hari kemudian, dua orang suami istri ini datang ke rumah. Saya merukyah dengan metode tashkhirul qulub, tashkhir hati. Tashkhir hati. Dua-duanya orang-orang yang sehat. Saya dudukkan, saya hadapkan ke kiblat, kemudian saya duduk di belakangnya sambil membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan pengantar seperti ini. Ini bisa menjadi apa namanya? Referensi untuk panjenengan bahwa saya membacakan Al-Qur'an sebelumnya pada setiap ayatnya saya seolah-olah saya berbicara sendiri dengan Allah. Ya Allah, saya akan membacakan Al-Qur'an sebagai wasilah kepada Engkau untuk mengadukan dua orang hamba-Mu ini yang tengah diuji keikhlasannya. Dua orang inilah yang sudah 15 tahun menjalani ibadah dalam rumah tangga kepada Engkau dengan keikhlasan. 15 tahun saling memberi, saling menerima. Kemudian hanya karena satu hal yang belum sampai 15 tahun, mungkin belum sampai 1 tahun, mungkin hanya beberapa bulan, orang ini hendak menghilangkan keikhlasan itu. Kemudian saya baca surat Al-Ikhlas berulang-ulang. Demikian selanjutnya. Ya Allah, saya adukan dua orang ini melalui ayat Al-Quran yang saya baca, bahwa dua orang inilah yang telah memberikan gangguan psikologi terhadap anak-anaknya yang masih kecil, yang masih suci di sisimu, tidak punya dosa. Kedua orang ini saya adukan kepada Engkau. Jadi saya hanya mengadukan melalui ayat Al-Quran. Tapi itu seketika keduanya menjadi menangis, dan setelah prosesi rukyah satu jam, ya sekiranya satu jam, saya banyak mengadukan hal-hal tentang suami istri kepada Allah dengan ayat-ayat yang berkesinambungan. Kemudian keduanya menangis dan sepakat untuk tidak bercerai. Kasusnya apa? Perselingkuhan. Kasusnya perselingkuhan. Jadi mengenali orang yang paling ikhlas itu siapa? Nah, saya bacakan Al-Quran adalah orang-orang yang ada di sekitar kita dan sudah terpuji. Nah, itu banyak sekali. Ini salah satu ruqyah hati. Jadi ternyata penyakit itu untuk jamiah ruqyah aswajah tidak hanya penyakit zahir atau yang kemudian sekarang disebut framingnya oleh minhum, oleh wahabiyun, itu bahwa ruqyah seolah-olah hanya untuk penyakit jin dan sihir. Masya Allah, sangat merendahkan Al-Quran. Sangat merendahkan Al-Quran. Yang terpenting bukan itu. Al-Quran itu apa? Huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bagaimana membaca Al-Quran ini sebagai huda, petunjuk. Tidak hanya syifa. Al-Quran juga pemisah antara hak dan yang batil. Al-Quran juga menjadi nasihat. Itu saya tuliskan di awal buku ini. Supaya kita sebagai roki memahami, ketika kita membaca ayat Al-Quran itu kita tahu dengan benar. Oke, saya lanjut. Akhirnya keduanya satu jam selanjutnya menangis bersama dan berjanji di hadapan saya, yang selingkuh itu benar-benar saya telah dibutakan mata dan hatinya. Terima kasih atas semua 15 tahun itu, akhirnya jelas-jelas tergambar di hadapan mata. Suka dukanya kemudian selesailah di sana, kesombongan dari masing-masing itu luntur dengan petunjuk dari Al-Qur'an. Dari ini salah satu contoh tashkhirul qulub. Siapa mempraktekkan tashkhirul qulub? Di buku ini nanti sampean bisa baca, ada, sehingga kita jauh lebih paham bagaimana kita ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Dari baik, waktunya ini saya sangat singkat ya. Sangat singkat, jadi saya harus memilih mana yang urgent, yang penting harus saya sampaikan. Normalnya seperti di Pemalang, ketika saya mengedarkan buku ini Ramadan kemarin,
durasi saya menyampaikan buku ini jadi mulai Abdullah Wa'i sampai Tazkirul Wa'i itu sampai 4 levelnya itu 4 jam. Sekaligus praktek Abdullah Wa'i itu 4 jam. Jadi tadi dari siapa nih? Banyumas. Beliau bertanya, bisa nggak sebenarnya datang ke Banyumas sambil apa namanya untuk mengorengkan tas ini supaya apa namanya bisa sampai durasi 4 jam lah supaya praktek ada tasfir lawangi atau Abdul Lawang ini juga lama. Nanti ada tasfir puluh hati seperti yang tadi saya sampaikan, ada tasfir gharib, tasfir jarak jauh, merukyah jarak jauh, sehingga sudah tidak menjadi halangan lagi jarak dan waktu ya ketika seorang roki diminta tolong untuk merukyah. Ada tasfir gharib, rukyah jarak jauh. Yang terakhir tasfir ghaib, ya lintas dimensi, rukyah lintas dimensi. Bahkan apa namanya di tasfir ghaib itu ada bacaan yang aplikasinya adalah untuk membuat satu benda menjadi obat. Karena Al-Quran sudah tidak bisa dibatasi lagi oleh apa yang dilakukan oleh manusia. Seperti Al-Quran itu seperti miliaran bintang yang oleh orang-orang pandai ilmuwan hanya ditemukan beberapa planet dengan nama-namanya. Ya, Al-Quran itu entah dia sebagai obat, entah sebagai petunjuk, entah sebagai nasihat, entah sebagai pemisah antara hak dan yang batil. Apa yang sudah ditemukan oleh manusia, Al-Quran itu masih menyimpan bilangan yang sudah tidak bisa dihitung lagi. Artinya tidak ada habis kita membahas Al-Quran tentang apapun. Ya. Baik, kembali ke Tazkirul Quran. Saya namakan Tazkirul Quran ini karena metode ini khusus ketika orang mau merukyah itu menguasai dulu, menguasai marqinya, makanya tasfir. Ya. Sampai juga di halaman bagi yang apa namanya, yang ini ada bukunya ya, yang belum ya mohon maaf nanti bisa dipelajari halaman 20 kalau tidak salah. Oh halaman. Ya halaman 10. Kenapa dinamakan tasfir? Saya mengambil pendapat Imam Al-Asqalani bahwa ayat-ayat yang utama mengandung kata-kata sahkoro, Allah menundukkan itu. Ya. Ini bermakna bahwa tasfir adalah pemberdayaan sesuatu untuk tujuan tertentu secara paksa. Jadi ketika Allah menggunakan lafaz sahkhara, ketika Allah menggunakan lafaz sahkhara dalam Al-Qur'an, menurut Al-Imam Al-Asbahani bahwa Allah telah memberdayakan sesuatu secara paksa, tidak ada alternatif, tidak ada bantahan. Maka ini menjadi pengembangan tersendiri ketika seorang roki membaca Al-Quran dengan niat disampaikan kepada seseorang, maka tidak ada satu orang pun, satu benda pun, apapun itu menolak Al-Quran. Tidak ada ceritanya seorang roki merukyah orang, tidak ada reaksi. Karena reaksi tidak hanya muntah, reaksi tidak hanya kesurupan. Semua orang yang telah kita niatkan menghadiahkan kepadanya bacaan Al-Quran, maka pasti dia bereaksi. Saya ambil contoh satu riwayat bahwa Rasulullah pernah didatangi oleh salah seorang sahabat mengadukan saudaranya ini penyakit perut. Ya Rasulullah, saudaraku penyakit perut. Kata Rasulullah, minumkan dia madu. Pulang sahabat ini dan memberikan madu, tapi tidak seketika tidak sembuh. Akhirnya datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saudara saya ini masih kesakitan, saya minta obat, minumkan madu. Jawaban yang kedua. Akhirnya pulang
meminumkan madu kembali, kemudian dia datang lagi. Ya Rasulullah, saudaraku belum juga sembuh, padahal sudah saya minumkan madu sebagaimana yang engkau anjurkan. Kata Rasulullah, minumkan madu, perut saudaramu itu yang berdusta. Jadi keyakinan yang sudah tidak bisa dibantah. Keyakinan yang sudah tidak bisa dibantah. Minumkan madu, karena perut saudaramu itu yang berdusta. Akhirnya sahabat ini pulang meminumkan madu dan sembuh. Pada minuman madu yang ketiga setelah Rasulullah memberikan penegasan bahwa perut saudaramu itu yang berdusta. Maka ini menjadi dalil bagi seluruh roki jamiah, roki aswaja. Tidak ada orang yang dibacakan Al-Quran atasnya, entah sebagai pengobatan, entah sebagai petunjuk, dia tidak bereaksi. Kalau dia tidak bereaksi, dia sedang berdusta. Entah kezaliman apa yang belum Allah, yang belum dia sadari dan minta ampun kepada Allah. Karena wala yazidu dzalimina illa khasara. Dia pasti zalim. Jadi bukan rokinya yang tidak bisa meruqyah. Bukan rokinya yang tidak bisa meruqyah. Tapi marginya punya kezaliman yang tersimpan yang belum Allah kehendaki akan sembuh dengan Al-Qur'an. Ketika dia meruqyah, minta diruqyah, tidak bereaksi, sampean tidak boleh menyimpan kata-kata tidak reaksi, karena itu akan tersimpan di alam bawah sadar jenengan, dan keyakinan seorang roki terhadap Al-Quran sudah jatuh. Maka ini cacat celah bagi seorang roki, khususnya ketika membacakan pengobatan dengan Al-Quran, kok ada kata-kata aku orang mandi sih, ngomong kok mandi sopo, Al-Quran kok jingon, Al-Qur'an itu diatur. Al-Qur'an itu bukan ilmu yang ketika sampai tirakati, sampai bacakan kemudian terjadi apa yang jenengan inginkan. Level Al-Qur'an itu bahkan lebih tinggi dari status kita sebagai hamba. Saya ulangi, status Al-Qur'an jauh lebih tinggi dibandingkan status kita sebagai hamba Allah. Karena apa? Karena Al-Qur'an menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita anut bukan makhluk. Benar ya? Bahkan Al-Quran itu bukan makhluk. Bagaimana sampai bisa membandingkan Al-Quran ini dengan jenis-jenis ilmu, mantra, lafaz yang lainnya? Ini yang harus kita bangun dan simpanlah di alam bawah sadar kita menjadi cahaya Allahu Nurus Samawati wal Ardh ila akhir ayat, bahwa Allah mengendaki kita masuk ke dalam jamiah Ruqyah Aswaja sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk lebih mengenali Al-Quran. Oke, dari sini metode salah satu metode tashkhir Quran sudah saya sampaikan. Saya dari sini sedang meruqyah hati. Maka bagi siapapun roki yang sebelum ini merasa tidak mampu menjadi seorang meruqyah, merasa tidak bisa karena ketika meruqyah tidak bereaksi, maka itu mulai hari ini sudah hilang. Al-yakinu layuzalu bisyak. Keyakinan seorang roki terhadap Al-Quran tidak akan hilang. Keyakinan itu hanya karena syak, ragu-raguan. Ini sebuah apa enggak ya? Ya terserah Gusti Allah, sama tinggal bacakan Al-Quran, cukup dengan niat bacakan Al-Quran, sudah, itu tugasnya. Hanya menyampaikan, seperti Rasulullah, perjalanan seorang roki seperti perjalanan dakwahnya Rasulullah, hanya basyiro wa nadhir, menyampaikan saja lah. Sembuh dan tidak sembuh sudah tidak menjadi beban di hati kita. Setuju? Sepakat? Alhamdulillah. Sembuh sampai hatinya sudah. Ini tasqirul qulub. Ya, tasqirul qulub. Jadi ketika seorang roki menyampaikan sesuatu, ya, ambil satu ayat, apa yang akan disampaikan, baca walaupun sepenggal, tapi sampaikan. Niat kita ini sudah tidak bisa lagi dibatasi oleh apapun. Niat kita
tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Maka ketika menyampaikan sesuatu, cari ayatnya, dan saya ingin mengobati hati orang ini dengan apa yang saya sampaikan berdasarkan ayat yang saya baca, walaupun itu sebentar untuk mewakili. Jadi tetap harus baca ayat Al-Qurannya, ya, tetap harus disampaikan sesuai dengan pemahaman orangnya, dengan bahasa ibu, bahasa yang dipahami, ya. Selanjutnya kita masuk ke paskir yang pertama, Ahdul Lawai atau Paskir Lawai. Taskhir lawari untuk mengobati apa, penyakit-penyakit yang tentu sudah tadi saya singgung di tingkat perasaan, ya, orang yang pernah fobia, orang dokter bilang ini penyakit psikologi dan sebagainya. Taskhir lawari atau ahdul lawari, menguasai alam bawah sadarnya. Ayat yang saya pilih ini bukan sifatnya tajribah, ya, jadi hanya untuk saya pribadi. Ayat yang saya pilih adalah yang ada di sana, Bapa amnana Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'adawul jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Itu ayat yang saya pilih, tapi jenengan boleh memilih ayat yang lain yang sampai diberikan kepahaman sendiri oleh Allah bahwa ayat ini untukmu bisa menjadi menumbuhkan alam bawah sadar orang lain. Intinya di ayat ini, Allah ta'lu alayya waktu ni muslim, jangan kamu melawan saya, datanglah kamu dalam keadaan menyerah. Ini intinya di tasfir Abdullawai. Jadi ketika saya baca akan mengabdullawai, entah di rumah entah apa, saya sudah membaca ayat ini, saya tiupkan, ya, karena sisi lohir juga butuh ikatan, sisi batin itu butuh ikatan lohir, sisi batin butuh ikatan lohir, jadi harus ada gerak lohirnya, walaupun itu cuma ditiupkan kemudian diusapkan. Seperti halnya bikin asma, kenapa harus ditiupkan? Karena sesuatu yang batin dia harus ada tanda di lohirnya, ada tanda di lohirnya, supaya apa? Sempurna. Ya, sebagaimana yang Allah kehendaki, sesuatu itu ada lahirnya dan ada batiniahnya. Nah, saya baca ayat yang tadi saya baca, saya gosokkan, saya tiupkan. Saya datang ke rumah si Marki. Nah, di sana saya yakin dia tidak akan sanggup menolak apa yang saya inginkan, karena saya punya niat akan mengobati orang ini dengan Al-Qur'an.